kembali lagi bersama saya. Sekarang lagi proses pemupukan padi ya Mas Bro, Mbak Bro. Proses pemupukan padi yang pertama menggunakan pupuk Korea 2 karung dengan setara 1 kintal ya, dengan luas lahan 10.000 meter persegi ya, 1 hektar. Menggunakan pupuk Korea 2 karung. Pemupukan Korea ini yang bagus harus jam 5:30 ya Mas Bro, harus 5:30 sampai jam 8 sudah selesai ya. Karena kenapa? Pupuk Korea ini mengandung N ya. Kalau kena sinar matahari itu langsung bisa hilang ya, menguap. Tidak masuk ke tanah. Tidak masuk ke tanah ya. Oke Mas Bro, waktunya proses pemupukan pertama inpari 32 ya. Menggunakan pupuk Korea 2 karung ya, 1 kintalan. Oke, waktunya pemupukan. Satu timba ini kurang lebih sekitar 6 kilo ya. 6 kilo ini sekitar, kan sudah ada palirannya ini ya, 2 palir ya, 2 lorong ini, 2 lorong bolak balik habis ya, harus habis ini ya. Kurang lebih ke sana ke ujung 100 meter balik lagi 100 meter 200 meter ya, harus habis ini. Ukuran paliran 2,5 meter ya. Buat teman-teman, buat Mas Bro, Mbak Bro, kita sudah selesai pemupukan urea kurang lebih sekitar 100 kg ya. Saya itu hektar ya. Pemupukan dengan orang berdua ya. Sudah selesai dengan luas lahan 10.000 meter persegi ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya dan share ke teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan ya, buat teman-teman. Oke, kita lanjutkan besok lagi.